Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih kepada barisan kepimpinan ABIM yang telah sudi menjemput Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, khasnya kru Dunia Kubuku, untuk rakaman berbicara buku pada petang ini, Kebangkitan Generasi Salahuddin dan Kembalinya Al-Aqsa ke Pangkuan Islam, tulisan Dr. Majid Irsan Kailani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu yang ada di tangan saudara-saudara pada kali ini. Dan saya dengan ini juga merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Saudara Presiden yang berbahagia Tuan Haji Yusri Muhammad, Saudara Timbalan Presiden Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran dan juga Saudara Azrin Muhammad Amin selaku Naib Presiden Antarabangsa yang telah bersama-sama kita pada kali ini untuk bicara buku. Dan Dunia Kubuku pastinya akan berseri lagi dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan untuk terus sama menyumbangkan idea dan juga persoalan dalam buku yang akan kita bicarakan pada petang ini. Tanpa dengan masa lagi, saya menjemput yang berbahagia Tuan Haji Yusri Muhammad untuk memperkatakan serba sedikit berkenaan dengan buku Kebangkitan Generasi Salahuddin dan Kembalinya Al-Aqsa ke Pangkuan Islam yang telah menjadi pilihan ABIM kali ini untuk bekerjasama dengan Thinkers Library dan menerbitkannya dalam bahasa Melayu. Jadi dengan segala hormatnya, dipersilakan Tuan Haji Yusri. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita berpeluang pada kali ini untuk membicarakan sebuah buku yang bagi pihak kami ABIM merasakan buku ini begitu istimewa dan penting kerana beberapa sebab, dan atas keyakinan itu kami telah berbincang dan bersama-sama dengan penerbit asalnya dalam bahasa Melayu iaitu Thinkers Library untuk mencetak semula buku ini yang telah hampir habis. Ketika sebenarnya sudah habislah dalam pasaran, kita cetak semula versi bersama dengan ABIM, ya, Thinkers Library dan ABIM, dengan menambah beberapa kata pengantar daripada pihak kami, pihak ABIM. Sebenarnya buku ini adalah karya Dr. Majid Irsan Kailani dalam asalnya bahasa Arab dengan tajuk asalnya Hakadha Zahra Jayd Salahuddin wa Hakadha Adatil Quds, dan kita telah terjemahkan dengan kepada maksudnya Kebangkitan Generasi Salahuddin dan Kembalinya Al-Aqsa ke Pangkuan Islam. Dan Dr. Majid Irsan Kailani ini sebenarnya seorang profesor di salah sebuah universiti di United Arab Emirates, dan beliau merupakan seorang ahli akademik ilmuan yang banyak menghasilkan karya-karya mengkaji tentang kebangkitan tamadun Islam khususnya, dan juga dalam bidang pendidikan Islam. Dan saya kira buku ini adalah antara buku beliau yang paling dikenali, dan sebenarnya telah dicetak oleh lebih daripada satu penerbit dalam bahasa Arab. Dan salah satu cetakan atau penerbitan dalam bahasa Arabnya telah dicetak, diterbitkan oleh International Institute of Islamic Thought, IIIT, Al-Ma'had Al-Alami Al-Fikr Al-Islami, yang mana edisi IIIT ini turut mengandungi kata pengantar oleh seorang tokoh pemikir Islam yang kita tak asing lagi, itu Profesor Dr. Taha Jabir Umrani. Dan edisi inilah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia dan dicetak semula bersama dengan Thinkers Library oleh ABIM. Jadi buku ini agak tebal, kalau versi terjemahannya 433 muka surat, dan kalau kita lihat memang pendekatan buku ini adalah pendekatan ilmiah, sebuah buku ilmiah. Saya kira mungkin salah satu daripada tulisan ilmiah atau tesis oleh pengarang ini. Dan pendekatan ini memang kita lihat daripada awal ke akhir digunakan oleh Dr. Majid Irsan Kailani untuk menangani isu ini. Jadi ini sedikit latar belakang secara umum tentang buku ini,
mungkin kita boleh bincangkan lebih lanjut kenapa kami merasakan buku ini begitu penting dan istimewa sehingga kami susah payah mengambil inisiatif untuk mencetak semula buku ini supaya dapat dinikmati bersama oleh masyarakat. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Yusri atas pengenalan awal tentang buku Kebangkitan Jenasi Salahuddin dan Kembalinya Al-Aqsa ke Pangkuan Islam. Jadi secara sepintas lalu dapat kita bayangkan bahawa buku ini ada dua isu utama, itu isu kebangkitan Jenasi Salahuddin itu sendiri dan juga Al-Aqsa sebagai lambang kejatuhan atau kebangunan umat Islam. Dengan terlepasnya Al-Aqsa ke tangan musuh, berarti kita sekarang berada dalam satu suasana yang kalah ataupun berada dalam suasana yang underdog, ya. Dan ini yang dapat kita jadikan sebagai KPI kita lah, ya. Kalau kita seluruhan, umat Islam keseluruhan, KPI kita sebenarnya ialah Al-Aqsa itu berada di tangan siapa. Ini dah menjadi satu standard sejak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke era kita kini, dengan beberapa kali kita berjaya memegang Al-Aqsa itu dan beberapa kali juga kita terlepas dan lahirnya ikon-ikon yang hebat sehebat Salahuddin Al-Ayyubi yang memang di mana-mana pun umat Islam akan menyebut nama ini, ya. Dan untuk kita mendapat satu gambaran kenapa Jenasi Salahuddin ini dan juga Al-Aqsa ini yang menjadi standard ataupun KPI kita ini, saya mohon kepada Yang Berbahagia Dr. Farid Shahran untuk memperkatakan serba sedikit tentang kepentingan dua ikon ini menjadi KPI kita umat Islam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab soalan itu, saya kira buku yang kita bicarakan ini bagi saya terlalu unik, agak unik kerana sekali imbas mungkin ramai yang menganggap bahawa ia hanya sekadar buku sejarah, khususnya sejarah tentang bagaimana seorang panglima tentera dan juga pemimpin yang besar dalam sejarah Islam iaitu Salahuddin Al-Ayyubi merampas semula Jerusalem atau Masjid Al-Aqsa dari tangan tentera Salib pada ketika itu. Memang kalau kita tengok banyak buku yang menceritakan tentang peristiwa penawanan semula Jerusalem ini, tetapi yang menjadikan karya Dr. Majid Kailani ini agak unik berbanding dengan buku-buku sejarah yang lain ialah Dr. Kailani bukan sekadar menceritakan tentang peristiwa penawanan semula Jerusalem itu oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tetapi yang lebih penting lagi sebenarnya ia cuba untuk menelusuri latar belakang yang berlaku dalam sejarah sebelum berlakunya peristiwa penawanan semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Malah kalau kita tengok dalam buku ini, cerita tentang bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi menawan semula Jerusalem itu terlalu sedikit. Malah beberapa lain hanya yang akhir itu baru dia menceritakan. Itu membuktikan bahawa Dr. Kailani tidak mengetengahkan satu aspek lain sebenarnya yang penting dalam konteks sejarah, iaitu bagaimana kita mempelajari daripada falsafah sejarah yang ada dalam melalui buku ini tentang pembinaan semula sebuah generasi yang nantinya boleh melahirkan tokoh-tokoh besar seperti mana Salahuddin Al-Ayyubi. Sebab itulah kita bersetuju seumumnya bahawa Salahuddin Al-Ayyubi ini seorang ikon besar seperti mana yang disebut oleh Ustaz Zamri tadi. Tetapi yang agak menarik pendekatan yang dibuat oleh Dr. Majid Kailani ini ialah dia juga nak mengaitkan kejayaan tokoh besar seperti Salahuddin Al-Ayyubi ini dengan beberapa tokoh-tokoh lain yang tidak semestinya seorang pemimpin tentera, tetapi bertanggungjawab ataupun menyumbang secara amat besar sekali dalam mempersiapkan generasi yang nantinya melahirkan orang macam Salahuddin.